Cici sudah bangun. Uncle mau tutup kedai juga. Awalnya nak tutup. Kenapa? Dey, sudah mau Deepavali lah. Uncle mau kemas rumah, bikin kue dan banyak lagi kerja. Lah, tak tahu pun dah nak Deepavali. Uncle ada buat muruku. Ada. Mestilah. La 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 la. Makan lagi. Makan. Upin. Wah, makan sendiri tak ada ajak uncle lah. Dah habis. Nak lagi? Hanya, tak ada malu punya budak. Tapa. Hari Deepavali datang rumah Uncle. Ajak kawan-kawan semua. Nanti boleh makan banyak-banyak. Semua menari-nari lagi. Thank you.
lah kau. Jangan main tengah jalan. Bahaya. Bahaya, Bang. Angga! Nak naik! Belakang, belakang. Yeay, yeay! Naik, sudah, sekarang mau naik, kan? Jom ya, Bang. Tak nak. Aku jalan lagi cepat. Okey, okey. Banyak barang kau bawa. Yalah, semua barang di Pavali juga. Opa, opa. Kita orang ikut Uncle ya. Boleh, opa? Pergilah. Baik-baik. Yeay! Jangan nakal. Baik, Mutu, opa. Ya, udah. Jaga cucu aku ni. Okey. Di Pavali nanti datang rumah. Jangan lupa. Yalah, selamat di Pavali. Ha, terima kasih. Sepi. Binatang pun mau makan juga. Betul tak? Ayo, ayo, jatuh pula. Ini semua.
tu sedih sangat. Mestilah dia sedih. Dah jadi tradisi, tiap-tiap kali Dipawali, Mu tu mesti nyalakan lampu pelita. Satu rumah dia bercahaya. Oh, jadi kalau tak pasang pelita, tak ada cahaya, tak boleh sambut Dipawali ke apa? Bukan tak boleh, tapi tak meriahlah. Bagi orang Hindu, cahaya melambangkan kehidupan, kebaikan, kemenangan dan kegembiraan. Upipin tahu kan? Dipawali ini adalah perayaan cahaya. Baru ni tahu sebab Opa cakap. Opa, esok pagi-pagi kita orang kena pergi rumah Uncle Mutung. Kenapa? Uncle Mutung! Uncle Mutung! Senyap je. Entah-entah dia tak dekat rumah. Kolim tak siap lagi. Mutu, lu lupa kah? Wah kumpul dan jual barang-barang lama. Ini pelita. Wah ada banyak. Nasib baik budak-budak ni bagi tahu kita orang pasal kau Mutu. Ayo, Upin, Ipin, Uncle banyak sayang. Upin, Ipin, malam nanti datang ajak kawan-kawan semua. Kita makan sama-sama. Cantiknya. Saya suka. Warna warni. Mari. Selamat Dipawali, Uncle. Terima kasih. Nanti ya, Uncle siapkan ini. Baik, Uncle. Kenapa ini tak ada warna? Ini untuk ayam, semut, binatang kecil makan. Ini satu kebaikan juga. Uncle, kenapa buat kolam? Depan pintu pula tu. Biasalah. Kolam dibuat depan pintu. Ia tanda selamat dan rahmat supaya semua isi rumah mendapat kesejahteraan. Macam tu. Mari masuk. Atuk dah ada. Cepatnya. Sebelum korang datang, baik Atuk datang dulu. Yalah, nanti makanan habis. Makan. Oh, Anakam.